tidurnya kayak gini. Oh iya ya, ya begini memang keadaan kamarnya. Santri-santri itu pada tidur ya di sini. Tuh ya, terus satu lagi. Nanti kalau habis bangun tidur, ini kamar harus rapi, kasur harus dirapiin. Soalnya Kiai Mustofa itu bisa marah kalau melihat kamar itu atau kasur-kasur itu nggak rapi, apalagi berantakan tuh. Betul itu. Eh, Mbok, ngomong-ngomong, kamu kok jadi cowok? Kelihat mulus banget ya? Tuh, kulit kamu mulus tenan. Iya, maklum. Soalnya waktu ibu aku lagi mengandung nih, diharapinnya cewek. Tapi gak tau yang keluar malah cowok gitu. Jadinya dirawatnya kayak cewek, jadi ya mulus banget gitu. Salah ngidam, Mal. Salah ngidam itu. Jadinya begini, mulus. Kayak gue hitam. Tapi sebenarnya aku nih cowok, cowok tulen. Sebenernya ini ototnya nih, ototnya. Lihat, tuh ada tiga. Fitness. Loh, ayo kita sholat bareng-bareng. Saya mendadak saya putus, Ustaz. Jadi begini, apapun makanan yang kita makan, kalau sudah diproses di dalam tubuh, toh hasilnya akan tetap sama kan nantinya? Dan rasa kenyangnya pun akan tetap sama, bukan? Betul, Bang Ustaz. Ya udah, sekarang kita makan ya. Ayo, ayo. Tak bawain sih, Pak. Ih, makanan dari planet mana nih? Ih, pelis banget deh. Masa iya sih? Gue makan makanan kayak ginian. Ayo, jangan mau lah. Makan, ayo. Kamu tenang aja, Wak. Seminggu sekali, kita tetap bisa makan daging, Wak. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging kambing. Nanti kamu tinggal pilih. Iya, iya, Ustaz. Kambingnya enak, bisa masak ya. Thank you.
dan berkah dari Allah selalu menyertai waktumu. Ku doakan hanya kebaikan untukmu dimanapun dan kapanpun, juga untuk diri. Yuu, kok jadi sih kamar mandinya? Jijik banget. Ih, kok ada betapa? Terus ini gak malam punya gelap kayak gini, kok gak terang? Ini mau kotor lagi, jijik banget, gimana mau mandi? Ih, gimana tuh? Ih, ada 5 jenis harta benda yang wajib untuk dizakati. Contohnya yang pertama ada harta yang berharga, itu seperti uang, emas, perak, dan sebagainya. Selanjutnya ada binatang peliharaan, seperti kerbau, kambing, sapi, atau unta. Dan yang ketiga ada tanaman-tanaman, seperti layaknya padi, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Yang keempat ada harta niaga. Harta niaga itu seperti layaknya dagangan, itu boleh dizakati. Dan yang terakhir ada harta rikas. Kalian tahu harta rikas apa? Harta rikas itu adalah harta yang dipendam di dalam tanah dalam waktu yang lama, seperti contohnya harta karun. Ada yang mau kamu tanyain? Ustaz Gendang. Ustaz Gendang. Pertanyaan apaan tuh Ustaz Gendang? Gue cuma mau ngeledekin Ustaz aja kan. Suka dengan ngeledekin sama cewek gitu loh. Maksud gue. Gimana sih lo? Kirain lo. Apa? Enggak, orang gue tuh cowok. Gila, gue sangar.